Yo, mga Bruce Show, welcome back to my show. Halo teman-teman, kembali sama gue Rosio. Dan kali ini gue mau ngebahas untuk settingan gue, karena banyak banget yang nanyain dari DM Instagram maupun di komen-komen YouTube sempat gue bacain. Dan sekali lagi mohon maaf teman-teman buat yang gak sempat gue balas. Kalau emang kalian pengen tanya, kalian bisa langsung DM IG gue. Di IG gue tuh semua gue balas. Boleh kalian tanya sama yang pernah DM IG gue, pasti DM-nya gue balas. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke settingnya aja. Kita mulai dari loadout dulu ya. Ini senjata yang kemarin sempat gue bahas juga, AKS-74U. Dan gue masih pakai senjata ini. Kebetulan kemarin gue tahu kenapa gue, ya ini pribadi gue ya, suka susah pakai SMG, terutama kalau pakai hipfire. Jadi SMG itu kalau di hipfire dia pelurunya nyebar kemana-mana, bukan AKS doang, MSMC juga. Dan mereka emang harus dikeker, harus dikeker ya, menurut gue. Nah makanya di sini gue ada yang gue ubah settingannya teman-teman. Gue pakai red dot sight atau nggak pakai scope atau mau pakai holo itu terserah kalian. Gue pakai foregrip, pakai suppressor dan gue ganti stock atau fast reload magazine gue ganti dengan quick draw. Kenapa gue ganti quick draw? Karena kalau gue omongin setting tadi, di sini yang gue ubah banget adalah di custom. Di sini sebelumnya SMG adalah hip fire teman-teman ya, hip. Dan yang ADS hanya sniper, tapi gua nyoba-nyoba kemarin SMG-nya gua jadiin ADS. Itu jauh lebih enak dibandingkan hipfire. Kenapa? Karena gua mikir tadi hipfire-nya itu berantakan kemana-mana. Jadi mau gak mau SMG ini harus gua ADS atau gua scope. Jadi langsung aja gua ganti settingannya jadi ADS atau one tap ADS ya. Oke, itu tadi adalah di custom custom layout-nya. Untuk ke sensitivity juga ada perubahan teman-teman. Untuk di speed acceleration ini 70, kayaknya kemarin terakhir 80 ya, sekarang 70. Kamera sensitivity ini 65, ini tactic scope 75, ini kenapa 74 ya jadinya. Lalu di firing ini 65, ADS 90, ini 75, suka turun sendiri, ini turun satu ya. Ini 40 dan 40 untuk gyroscope-nya. Nah perubahannya situ aja sih teman-teman ya. Lalu lihat lagi di sini loadout AKS-74 gua. Ini adalah lightweight. Gua udah coba pakai face recover dan fly jacket, kayaknya agak kurang pas ya kalau misalkan kalian gunakan untuk SMG. Makanya gua pakai lightweight. Di sini mau pakai hardwire, vulture, ghost hardwire atau cold blood atau tracker terserah kalian, tapi gua pakai toughness untuk lebih kuat gunfight teman-teman, karena SMG itu kalian rush dan akan sering gunfight. Sering banget. Lalu yang terakhir ada dead silence. Nah dead silence teman-temannya ini penting banget untuk bow mission. Kalau misalkan kalian mainnya dead match sama domination, mungkin bisa pakai demo expert atau pakai alert, hardline, tactical engineer atau tactical mess. Kayaknya untuk bow mission juga. Tapi gue lebih prefer ke dead silence supaya kalian lebih enak ngebokong-bokongin orang. Gitu. Kalau yang lainnya sih nggak ada yang gue ubah. Nah. Gak ada yang ubah. Tapi wait teman-teman, kalian lihat mungkin di sini ada AK-117. Di sini gue pakai tactical scope. Nih tactical scope. Ini ada hubungannya dengan sensitivity. Lupa gue jelasin ya. Di sini sensitivity gue saat firing ADS-nya gue naikin ke 90. Kenapa? Soalnya buat SMG, makanya gue SMG pakai red dot atau holo. Supaya kalian lebih enak gesernya. Nggak pakai scope juga sama sih, ADS juga makanya. Geser lebih enak, dan untuk rifle gue pakai tactic scope. Gue ganti ke tactic scope. Soalnya kalau pakai rifle gitu kan, kalian lebih sering di jarak menengah ya. Kalau pakai ADS, kalau jarak deket gue kan gue fire. Makanya di sini tactic scope-nya nggak gue naikin, tetap di 75. Tapi ADS-nya gue naikin untuk ngebantu scoping. Ya, bukan scoping ya. Ngebantu ngeker waktu gue pakai SMG. Oke, langsung kita coba aja teman-teman ya, main di deathmatch biasa. Oke, dapatnya Knockdown, kebetulan banget. Baru mau gue ganti dari random jadi Knockdown. Santuy please, santuy. Santuy please, santuy. Kok buka lagi? Mana musuhnya sih? Eh.
Enemy down. Lah. Charging mag. Wah, peluru gua sampai habis. Senjata apa gua dapatnya? Habis juga peluru gua. Ya mati. 21 kill mati gua. Oke, tadi kalau gua pada full cure mungkin gua enggak bingung-bingung banget tadi itu. Tapi karena gua enggak pakai full cure, gua kebingungan nyari senjata yang cocok sama gua. Dapetnya M16 bro, gue nggak bisa pakai M16. Tapi gue pernah lihat orang jago pakai M16 kok. Oke, ini TDM teman-teman, TDM adalah matchmaking biasa, bukan ngereng. Cuma kalau kalian lihat tadi untuk aiming gue itu enak banget karena one tap ADS teman-teman ya. Jadi musuh kelihatan, tinggal pencet teret, teret, teret gitu, enak banget ya pokoknya deh. Dan gue tadi bisa kill 21, mati 1 ya. Mati atunya karena gue udah kebingungan, gak ada senjata lagi. Oke, ini juga musuhnya ada yang nge-lift. Oke teman-teman, tadi adalah settingan terbaru gue untuk AKS-74U dan juga ada sensitivity dan lain-lainnya. Kalau kalian mau coba, silakan coba. Tapi semua itu adalah kembali ke preferensi kalian. Jangan pernah menyamakan sensitivity kalian dengan sensitivity orang lain, karena beda teman-teman ya. Beda, gue pernah ngikutin orang itu gak cocok, tapi gue bawa-bawa dikit jadi cocok gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngikutin gue, kalau nggak cocok, coba aja ubah dikit-dikit. Siapa tahu jadi cocok gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.